Halo semua, ketemu lagi dengan saya Media Deni dari M3N From US. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tas coat. Ini tas coat yang saya beli di website coatoutlet.com di bagian reserve, berarti ini dari coat butik yang turun ke outlet. Kita lihat penampakan di dalam paket ini ya, seperti apa ya pakai tas yang baru saya beli ini. Jangan kemana-mana. Ketemu lagi dengan saya, Media dari M3N From US. Ini coach, paketnya seperti ini, belum saya buka ya. Ini belum saya buka, bisa dilihat yang ini tag-nya. Ini tag dari coachnya, ini 89178, kodenya signature chain hobo. Ini hobo yang saya beli, warnanya hitam. Ini packing coach seperti ini invoice dari coach yang menyertai ya. Harganya signature coach, harganya 148,75 ditambah tag. Tagnya Tennessee itu 9,25%, jadi di atas 100, 160 ya, di atas 160 jatuhnya harganya ya ini ya. Ini ininya untuk return barangnya ya, untuk return barangnya ini tagnya. Kita lihat penampakan dari dalam packing ini ya. Ini saya buka terlebih dahulu plastiknya ini biar teman-teman bisa tahu seperti apa sih coat hobo signature itu yang aslinya seperti apa. Jadi tidak tertipu dalam membeli tas yang asli ya. Ini wrapping dari coat, saya buka. Ini hobo ya, hobo chain ya. Nah, ini ada kantong belakang. Ini belakangnya tampak seperti ini. Kita buka dulu. Oke, ini tas hobonya. Ini ada rantai chainsnya. Saya buka rantai chainsnya dulu. Oke, ini seperti ini. Wrapping ya, ini. Ini seperti ini. Ini ada tali panjang, tali tiga. Ini ada tiga tali ya, bisa dilihat ya. Satu ini tali chain, tali besinya, tali besi satu. Ini di wrapping sama mereka. Saya buka dulu wrappingnya ini biar bisa kita lihat seperti apa. Ini hobo signature, hobo black. Jadinya ini ada tiga tali. Ini tali yang satu, tali pendek. Bisa dilepas, ini bisa dilepas ya. Yang ini tali satu bisa dilepas. Kalau tali besi ini tidak bisa dilepas ya. Tali besinya ini tidak bisa dilepas. Ini saya buka dulu wrappingnya di sini. Wrappingnya. Oke, seperti ini ya. Jadi penampakan tasnya seperti ini. Ini penampakan tasnya. Bisa dilihat ini cantik ya. Ini cantik. Ini tali yang bisa dilepas, tali kulit.
Jadi untuk hobo bisa dipakai ya. Jadi untuk hobonya, nah seperti ini ya, mulus ya. Di dalamnya magnet, ini magnet. Ini ya magnet, ini ada dust bag. Ini kertas. Kita lihat apakah ada compartment. Nah, seperti ini. Bisa dilihat itu signature ya. Tuh, signature jelas ya, kelihatan ya. Signature, ada tulisan code-code-nya. Ini seperti ini. Ini saya lihat dulu. Nah, ini ada nih, ada made in mananya, tapi saya tidak bisa baca. Ini yang kecil di situ ada tuh. Tag untuk bikinan negara mana. Kalau nggak semua tas ada ditulis mereka ya. Ini kantong. Ini kantong, jadi isinya seperti ini. Tutup begini ya. Tutup begini. Ini penampakannya. Chain. Kita ukur ya. Ini tas itu ukurannya berapa? Nanti saya perlihatkan kalau saya pakai seperti apa. Ini saya ada meteran. Saya ada meteran ini. Kita ukur di sini. Ini dari sini ke sini. Nih, ujung sampai ujung itu besarnya sekitar 27,5. Ya, 27,5 cm. Terus ketinggiannya, itu saya tutup ya tasnya. Ketinggiannya itu sebesar 21 ya, 21 inci ya, sentimeter ya, 21 cm kali 27,5, 20 cm kali 27,5. Ini ketebalannya, ini cuma 9,5. Ini mulus ya, tanpa kaki, Ini ada tag ya, charm ya, back charm. Yang ini ada jentainya, ada C ini ya. Jadi hobo chain ini istilahnya ya. Hobo chain karena ini ada chainnya di depannya. Ini bisa dipakai hobo. Ini penampakannya, penampakan samping. Ini belakang ya, belakangnya itu ada kantong, Seperti ini ada kayak tekukan ya. Sebelah kirinya itu kayak ada tekukan ini. Ya, sebelah ini ya sampingnya ya. Both of them ya, kanan kirinya. Seperti ada tekukan ini. Ini talinya seperti ini, bisa dipanjang pendekkan talinya ini. Ini talinya hitam, terbuat dari kulit. Nih, talinya hitam terbuat dari kulit. Ini jadi full kulit ditambah besi-besi ya. Kalau semua tali dipakai ini karena ini ya, karena chain, rantai-rantai segini lagi in, tapi itu menambah beban di tas jadi lebih berat. So ini kalau yang punya masalah dengan pundak atau tangan ya, ini biasanya tidak dianjurkan untuk pakai-pakai tas berat seperti ini ya. Karena tas ini jadinya berat karena ada rantai ini. Oke, saya pertunjukkan ya, saya tunjukkan kalau saya pakai seperti apa. Ini kalau hobo, saya pakai ya di pundak, bahu. Ini hobo seperti ini ya, hobo chain. Jadi chainnya kelihatan ya, C-nya itu terlihat, ciri khas coach ya, C. Ya, ini ada C di sini, ciri khas coach. Ini unik ya jadinya ya. Ini unik, kelihatan elegan ya. Nah, ini ada tali panjang. Jadi yang tali panjang ini tidak bisa dicopot. Tali panjang tidak bisa dicopot, tapi tali hobo yang ini, ini bisa saya copot ya. Yang ini talinya bisa saya copot. Oke, ini kalau untuk crossbody, seperti ini. Ya, untuk crossbody, bisa lumayan ya, bisa dipakai crossbody juga. Kalau ini dicopot bisa juga.
Nih jadinya ya, seperti tampak seperti ini. Kelihatan elegan ya, kelihatan elegan, sederhana tapi elegan. Ini magnet ya, magnetnya. Ini magnetnya, sepertinya magnetnya ini mesti full, baru dia bisa klop ya. Ini kalau enggak, ini kebuka-buka ya tasnya ya. Tasnya jadi terbuka-buka ya, ini ya. Tapi ini terlihat elegan ya, elegan. Jadi ini kalau mungkin kalau full barang bisa ini masuk. Ini lumayan roomy, tasnya lumayan roomy ini ya. Bisa masuk mukena, dompet, cellphone. Ini bisa dipakai untuk hobo, untuk pesta, untuk tas jinjing. Tas jinjing bisa. Oh, ini bisa. Rupanya ini bisa dicopot talinya ini. Bisa dicopot rupanya ya. Ini bisa dicopot, jadi bisa dilepas di sini. Bisa dilepas di sini ya. Kalau mau lepas tali panjangnya ternyata bisa. Jadi bisa dipakai untuk tas jinjing ataupun hobo saat pesta ya, party. Kalau sehari-hari bisa untuk crossbody. Ya. Tas hobo chains warnanya hitam. Ini hobo coach buat rekan-rekan yang tertarik dengan tas hobo ini. Bisa menghubungi saya di email saya m3nfromus@gmail.com, Instagram saya m3nfromus, line saya m3nfromus. Ini hobo chains, tampak penampakannya. Ini tagnya bisa dilihat di sini, 891778, harga aslinya 350. Ini harga aslinya 350. Tapi kemarin saya beli saat sale ya. Saya beli saat sale, jadinya 50% off. Ditambah 15% off. Ini dust bag-nya seperti ini. Ini dust bag coach. Dust bag dari coach. Ini bahannya satin ya, bahannya satin. Nampak bawah ya, bawahnya ini mulus ya, ini mulus. Jadinya hati-hati kalau meletakkan di bawah. Ini seperti ini, chain. Buat rekan-rekan yang ingin titip belanja, silakan menghubungi saya. Silakan share video ini, komen. Sampai bertemu di review-review produk selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.